Halo, selamat malam para pemirsa akun Instagram Media Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Galih Agus Saputra, dan seperti Jumat malam sebelumnya, kali ini kita kembali lagi dalam salah satu program Media Indonesia, yaitu Jurnalis on Duty. Dalam program ini, biasanya kami mengulas seputar isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui, belakangan ini kita seringkali mendengar istilah pinjol atau pinjaman online. Dan sebenarnya seperti apa sih fenomena pinjaman online ini? Karena dalam berbagai berita yang beredar di media massa, ada yang memberitakan soal penggerbekan kantor pinjol di mana-mana. Selain itu juga ada yang si peminjam sendiri juga menceritakan bahwa mereka menerima teror atau penipuan dan segala macam. Dan terbaru dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus pada masalah ini agar ada yang mendengar suara masyarakat di bawah agar tidak tertipu atau terjerat bunga yang tinggi lagi. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua teman kita, yakni ada Bapak Frans sebagai pemakai jasa pinjol dan satu lagi Bapak Sakir Seduh, ya, di mana beliau adalah financial planner yang akan berbagi cerita atau kiat-kiatnya bersama kita agar kita tidak terjerat dengan pinjol atau bagaimana cara kita mempersiapkan finansial kita agar kita bisa terbebas dari masalah ini. Dan yang pertama, Pak Frans, dalam kelas kita. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Farel. Iya. Saya panggilnya Pak Frans ya, Pak Frans atau Pak Karel? Ya, mas aja mas, atau panggil nama juga boleh. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam ya diskusi kita malam hari ini. Dan seperti yang kita tahu, belakangan kita sering mendengar istilah pinjol, dan kebetulan Bapak juga salah satu pemakai jasa finansial ini ya Pak. Boleh diceritakan Pak pengalamannya seperti apa dulu waktu pertama kali memutuskan untuk memakai jasa dulu pinjol? Waktu, baik. Dulu waktu itu saya sempat coba tuh di kisaran tahun 2017 kalau nggak salah. Itu saya pakai waktu itu karena kepepet sih, waktu itu sempat kalau nggak salah bayar cicilan deh. Saya pakai itu, terus karena gaji belum keluar juga, terus karena udah jebak juga dengan cicilan, jadi saya sempat lihat di Facebook, lihat di Instagram, kan lumayan muncul tuh sponsor-sponsor soal pinjaman online. Di situ tertera lumayan sih, lumayan gampang dengan modal KTP aja, terus dengan waktu kalau nggak salah bisa sampai 8 juta untuk dana pinjamannya. Terus saya sempat coba-coba masukin data, itu yang muncul 1,5 juta, jadi saya mencoba untuk ajukan 1,5 juta. Setelah itu saya hanya modal KTP-nya sih sebetulnya. Setelah itu langsung dana cair, tinggal sampai 2 jam. Jadi emang semudah itu sih untuk mengajukan pinjol pada saat waktu itu ya, nggak tahu sekarang karena saya udah nggak pakai lagi sih sekarang. Oke, berarti 1,5 juta cair begitu saja gitu ya Pak dengan modal KTP. Iya. Iya, untuk kalau itu sih untuk kisaran bunga nggak tertera sih, cuman kita ada pilihan tuh, kita bisa pinjam beresnya kalau nggak salah
dari start 500 sampai 2 juta. Nah, itu saya coba satu Oke. setengah juta. Yang tapi ada pilihannya, ketika saya mengajukan satu setengah juta, itu langsung muncul jangka waktunya berapa lama, yang 2 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, waktu saya pakai yang 2 minggu, karena 2 minggu tuh mengembalikannya sekitar 2,3 juta waktu itu. Jadi lumayan 800 ribu ya selisihnya untuk 2 minggu. Karena ketika saya perpanjang tenornya 1 bulan, itu sekitar 2,7 kalau nggak salah untuk Oh. mengembalikan dananya. Seperti itu. Lumayan juga ya. Iya, lumayan, lumayan. Betul. Okay. Berarti pencairannya juga cukup cepat ya, Pak, untuk pinjol Cukup ini. waktu itu sih saya coba mengajukan nggak sampai 2 jam sudah sampai di rekening saya. Itu saya mengajukan kalau nggak salah jam 7 malam. Halo? Oke, maaf Pak, kayaknya barusan putus-putus. Boleh diulang, Pak? Putus ya, saya ulangi lagi ya. Iya, untuk caranya sih cepat ya, waktu itu saya mengajukan kalau nggak salah jam 7 malam. Setelah itu nggak sampai 2 jam sudah masuk sih ke rekening saya 1,5 juta waktu itu, sekitar jam 7:30, jam 9. Oke. Setelah, tapi setelah pencairan dan menerima dana itu apa? Apakah pernah ada kendala saat menjadi nasabah gitu, Pak? Karena seperti yang kita tahu, berita-berita yang beredar sekarang ini kan ada yang diteror, ada yang Iya, iya, bahkan ada betul, yang betul. sampai di apa? Pakai gambar porno dan segala macam seperti itu. Iya, saya juga lihat berita sekarang tuh lebih ekstrim banget ya untuk pinjol ya. Ya. Saya sih waktu itu pakai aplikasi, lupa nama aplikasinya sih, cuman waktu itu sih tertera OJK yang saya lihat di aplikasinya ya. Mungkin sekarang banyak banget maraknya gara-gara yang banyak yang nggak terdaftar, jadi banyak yang ilegal yang nggak terdaftar di OJK. Jadi ya mereka sesuka hati sih untuk penagihan segala macamnya, karena kan udah nggak ada standar hukumnya kalau menurut saya. Jadi saya sih waktu itu nggak ada kendala ya untuk pembayaran, untuk penagihan, karena juga waktu itu saya bayarnya on schedule sih, tetap 2 minggu, nggak lewat dari tanggal 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 schedule-nya. Jadi nggak se ekstrim sekarang sih untuk penagihannya. Saya kadang kasihan juga sih lihat-lihat berita sekarang tuh kayak heboh banget soal-soal pinjol ini. Makanya kita mesti mengedukasi sih supaya nggak banyak yang terjerat juga dengan pinjol-pinjol yang ilegal seperti ini sih, Mas. Iya. Dan Bapak untungnya dulu waktu pinjam ada brand apa OJK-nya itu ya Iya, ada logo betul, betul. OJK-nya Cuman itu. sekarang, iya, sekarang pun juga banyak kok yang nggak terdaftar, tapi dia mencantumkan nama OJK di aplikasi tersebut supaya untuk meyakinkan customer kali ya, supaya mereka yakin bahwa ini terdaftar di OJK, padahal sebenarnya enggak. Seperti itu sih, Mas. Oke, berarti juga apa misalnya kita jadi misalnya jadi pengguna atau peminjam juga harus jeli-jeli juga ya, Pak. Ya, Jangan betul Mas terlena dengan sih. cuma Betul, jangan sebatas salah logo dengan, aja. iya, jangan salah dengan jumlah uang yang akan kita dapat. Cuma nanti endingnya akan bengkak. Kasihan ke kitanya juga. Kalau Saya mohon sempat maaf Pak, juga kalau itu dulu waktu itu sempat di, gimana Mas? oh iya, dilanjut dulu, Pak. Ya, halo. Halo. Iya, boleh dilanjut, Pak. Mohon maaf tadi Iya. putus-putus. Kisaran tahun lalu sih saya tiba-tiba dapat WA juga, entah dari siapa, mengatasnamakan pinjol waktu itu. Memberitahukan bahwa teman saya, terus saya juga nggak tahu kenapa jadi saya yang dihubungin. Teman saya sempat pinjol tapi nggak dibayar, jadi saya kayak diancam juga. Kan mungkin dia mengatasnamakan saya sebagai pihak pihak kedua. Jadi saya di WA juga di ancam-ancam juga untuk membantu dia untuk nge-push supaya mereka dia bayar juga pinjaman pinjolnya. Sampai seperti itu sekarang. Padahal Bapak Bahkan orang bukan yang yang tidak dulu. melakukan mungkin bayar juga. Iya. Oke. Kalau Bapak dulu, mohon maaf Pak, kenapa ada opsi pinjam ke pinjol gitu Pak? Apakah terdesak atau bagaimana? Iya, pinjam ke pinjol itu karena cepat sih efisien. Jadi kita hanya modal KTP. Kalau kita pinjam ke bank kan ribet, mesti bawa surat-surat dokumen pendukung kayak KTP, KTP, NPWP, segala macam. Kalau pinjol itu saya waktu itu cuma modal KTP sih.
hanya selfie terus tempat TP dari tampak depan terus selfie kanan tekanan muka kanan kiri udah langsung cair karena mudah sih efisien bahasa waktu pakai pinjol. Kemudahan itu yang biasanya menggiurkan Iya, orang-orang gitu ya, Pak. menggiurkan kemudahan betul dengan nominal Tempat yang lumayan besar nongkrong juga. sekarang rebahan di rumah, selfie udah bisa cair gitu ya, Pak. Iya, betul betul. Apalagi di era sekarang ya orang pasti perlu duit ya. Sebenarnya gimana sih Pak menanggap kalau Bapak sendiri menanggapi kemudahan ini? Apakah ini bisa yang memang memperlancar urusan kita atau sebenarnya ini bisa jadi apa ya istilahnya jadi bumerang juga buat kita jadi lebih konsumtif atau seperti apa gitu? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari awal ketika kita tertarik itu menjadi keuntungan buat kita. Karena kita mendapatkan uang yang instan dengan jumlah besar dan mudah dalam menggunakan KTP. Tapi setelah itu menjadi bumerang juga buat kita karena kita akan bingung untuk membayar pinjolnya yang bunganya lumayan besar. Kayak kemarin saya contoh, jam 1,5 saya mesti balikin 2,7. Bagaimana saya memakai uang 1,5 sehingga saya balikin 2,7 dalam waktu 2 bulan, 2 minggu, sorry, dalam waktu 2 minggu. Nah, mungkin karena saya waktu itu kebetulan bisa melunasinya 2,7, 2,3, sehingga saya nggak perlu lagi membuka aplikasi pinjol yang lain untuk menutupi aplikasi pinjol yang pertama. Gitu. Mungkin banyak orang yang masih yang bingung tuh, oh kok tenornya bentar ya, cuma 2 minggu atau cuma 1 bulan, sedangkan uangnya belum ada, sehingga itu jadi bumerang buat kita. Sehingga kita akan membuka aplikasi berikutnya, misalkan aplikasi B. Yang pertama kita pakai aplikasi A, terus kita membuka aplikasi B, kita pinjam lagi dengan jumlah yang ditentukan oleh pinjol, kita pinjam lagi untuk menutupi aplikasi yang A. Sehingga ya itu akan putar-putar terus, membuat bumerang juga buat kita. Jadi istilahnya jadi gali lubang tutup lubang gitu terus ya, Pak. Dari lubang tutup lubang, betul. Saya sih untungnya belum sampai seperti itu ya. Belum sampai se ekstrim itu untuk pemakaiannya. Jangan sampai lah. Kalau misalnya ini kan terbilang mudah tadi, apakah kedepannya akan tergiur lagi untuk meminjam atau ada udah ada strategi-strategi khusus Pak biar ajakan utang lagi ya atau bagaimana seperti itu Pak? Oh enggak sih Mas, saya sudah stop sih. Udah enggak mau bakal pinjol, udah kapok lah menggunakan pinjol dengan bunga yang besar. Oke. Apakah udah ada apa ya? Financial planning seperti itu Pak biar ya apakah harus menutup pengeluaran ini, pengeluaran itu supaya lebih hemat ada agar cukup untuk selanjutnya gitu keuangan. Ada Mas. Jadi sekarang udah mesti itu sih setiap ada penghasilan mesti di manage juga keuangan dengan baik supaya kita nggak mencoba. Katanya ketika kita butuh uang itu pasti setiap solusi pasti akan kita iakan. Bahkan masuk ketika ada yang mengiming-imingi untuk meminjamkan uang, bahkan ada aplikasi yang sangat mudah itu kan kita tertarik tergiur banget sih. Jadi saran saya mungkin ya kita mesti pintar untuk memanage uang gitu sih Mas kali ya. Oke. Dan kita sebenarnya punya waktu sampai 20.30 Pak, masih 15 menit lagi. Iya, betul. Iya, biar ngobrolnya kali ya Mas lebih ya. Lebih interaktif apa kita juga sambil jawab pertanyaan dari para penonton gitu, Pak. Boleh, boleh saya coba lihat-lihat juga. Ini ada dari Sandi Asuma, ancaman terekstrim apa ya? Apakah sampai dihampiri dan digedor-gedor gitu? Kalau saya sih untungnya belum ya, belum sampai didatengin, belum sampai digedor-gedor. Cuman teman saya yang pernah minjam, ancaman terekstrim ya tiba-tiba saya di WA aja sama sama aplikasi pinjol yang mengatasnamakan bahwa saya sebagai jaminan untuk teman saya mengambil pinjol. Jadi mungkin teman saya yang mendapat ancaman ekstrim dia sehingga data dia tersebar ke beberapa teman maksud saya gitu loh. Saya sih beruntungnya belum pernah ya untuk ancaman terekstrim seperti itu. Oke. Terus aku, Pak
narasumber satunya Pak Senduk kayaknya sudah siap ini Pak. Kita invite sekalian aja mungkin ya, biar Boleh. bisa ngobrol bareng-bareng.